Terselenggaranya acara ini merupakan wujud kepedulian tinggi dari segenap civitas akademika Universitas Kutai Kartanegara, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yang masih peduli terhadap kasanah budaya lokal daerah di bumi Kutai. Festival Cerau Nasi Bekepor ini juga memberikan kesempatan untuk kembali bernostalgia dan mendekatkan kepada generasi muda, khususnya mahasiswa Unirkarta, dalam mengenal serta mengetahui budaya serta masakan khas Kutai. Acara Cerau Nasi Bekepor juga melibatkan sejumlah tokoh adat yang dikerahkan untuk membuat masakan khas Kutai seperti nasi bekepor, suman, pirik cabai jaong, dan sanga jukut pija. Lewat kegiatan ini, pihak Fakultas Disipul Unikarta ingin melestarikan adat budaya Kutai dengan memperkenalkan nasi bekepor yang selama ini tidak dikenal lagi, khususnya di kalangan generasi muda. Nasi bekepor itu adalah acara memasak, teknik memasak orang Kutai zaman dahulu. Nah, karena dimasak itu bersama-sama banyak sekali, itu banyak orang, itu tujuannya adalah untuk memupuk solidaritas dan kegotong royongan. Dan harapan kita ini terus-terus bersambung terus, nanti seiring dengan event-event yang kita lakukan, dan nanti setelah ini ada namanya budaya apa, Febis, Lapak Febis. Kita akan menghadirkan produk-produk lokal, Pak. Makanan lokal, kemudian kreativitas mahasiswa, termasuk UMKM akan kita hadirkan di sini. Sementara itu, menurut sejumlah mahasiswa, Festival Cerau Nasi Bekepor itu dapat memberikan pengetahuan serta lebih mengenal adat budaya Kutai yang selama ini sudah memudar dengan era globalisasi modern. Iya, baru pertama sekali ini. Biasanya ini makan beseprah dilaksanakan pada hari Rau, akan tetapi sekarang ini dalam Disnatalis Unikarta, Universitas Kutai Kartanegara, kita bisa merasakan makan bersama-sama seperti ini. Ini merupakan adat Kutai. Jarang sekali anak-anak muda seperti kami makan seperti ini. Makan dengan tangan dan pakai beralaskan daun pisang. Kegiatan ini sendiri yang berlangsung di halaman kampus Unikarta pada Selasa pagi. Pihak panitia penyelenggara sendiri menyiapkan 100 butir lemang dan 17 kenceng atau periuk nasi bekepor yang akan dinikmati secara bersama. Dari Kutai Kartanegara, Fadoz Zabadi memberitakan.